update, saya minta maaf ya kepada seluruh pelanggan, terutama wilayah Cibadak. Ya, pelayanan waktu itu terganggu akibat ada pekerjaan galian pembuatan gorong-gorong oleh PU pusat. Sekarang kita koordinasi dengan PU pusat, jangan sampai itu terjadi kembali. Kita akan perbaiki, kita akan relokasi pipa-pipa yang memang masuk ke dalam program dari PU pusat tersebut. Insya Allah, saya tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat Camat Cibadak. Untuk jaringan pipa PDAM yang dapatin, terutama yang dapatin juga, kita akan relokasi dari sekitar 1,5 kilo kalau tidak salah. Nah, untuk pipa yang tidak kekeruk gorong-gorong yang tetap aman, yang oleh Beko tersebut, kita tetap akan relokasi semua dengan pipa jaringan yang baru.